Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi, menilai uji materi ketentuan usia Capres dan Cawapres Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK berpotensi menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo. Sebab, uji materi ini dikait-kaitkan dengan dugaan politik dinasti di keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, menurut Hendardi, sulit untuk tak mengaitkan uji materi aturan ini dengan wacana pencalonan putra Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden pemilu 2024. Pasalnya, para pemohon tidak hanya meminta MK menurunkan batas usia capres-cawapres. Ada pula yang meminta MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah. Jika ditarik garis besar, kata Hendardi, uji materi yang dimohonkan oleh belasan pemohon ini syarat akan nuansa politis, utamanya kepentingan dinasti politik keluarga Jokowi. Sedianya, lanjut Hendardi, MK tak berwenang melakukan uji materi ketentuan usia capres-cawapres di UU Pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.